Lur. Lur. Jam berapa nih? Jam 12. Woi, lah siang. Kamu lah makan belum? Belum. Kau nih? Belum. Belum. Makanlah. Nanti ayang bawain makanannya. Kasihan. Ah, nelpon supik dulu ah. Ajak makan siang. Makan siang di mana ya enaknya? Kita telepon supik ya pun disini. Ajak makan siang. Halo, Yang. Yang di mana? Makan siang yuk. Yo, agak tahu lah tempat yang aku kasih recommended buat ayang tuh yang paling enak. Kita makan siang makanan Padang, Bayo. Nasi Padang maksudnya. Yo yo, ketemuan di lokasi yo. Love you. Ayang. Pengen punya ayang. Enggak kasih ayang ya. Kasihan. Nah, OTW, OTW guys katanya guys. Ayang OTW. Nah, jadi Pudis, hari ini Bang Jack nak makan nasi Padang. Nasi Padang di mana? Penasaran? Nah, ikutin. Ini penting kenyang sampai ke makanan nasi Padangnya. Bang Jack bakal ngajak Supi. Dadah. Yang aku lama nunggu. Sorry, aku sorry. Aku nyemilin macet di jalan. Nyemilin di kantornya. Nah, kan. Kayak mana tempatnya? Asik enggak? Oh, mantapnya. Senang kan? Sudah, sudah, sudah makan. Ayo, ayo, ayo. Kok mejanya lebih tinggi ya daripada aku? Kau yang kependekan. Pudis. Mejanya lebih tinggi, Pudis, daripada aku. Oke. Pudis, kita di penting. Kenyang, nah kenyang nih Ani, banyak nih. Ini saya, nih. Saya sopir bapak. Anak saya Bang Jack. Nah, Pudis kita lagi di Cahayu Minang. Jadi Cahayu Minang nih kan banyak cabangnya. Ada 4 nih. Nah gitu nih cabang. 4 cabang. Cabang ketiga gitu nih. Jadi pertama kali berdiri itu 2015 tuh. Cabang yang pertama tuh di Kota Baru. Oh, di Kota Baru. Habis itu di Talang Banjar. Talang Banjar. Baru di sini di Telana. Ah, yang keempat ini mana, Be? Di Mandalu. Kau tuh dekat sama Unja, ya gitu. Oh, di dekat Unja tuh. Kok lebih tahuan dia? Padahal yang ngajak ke sini aku. Saking lamanya sopek di sini, sopek berbincang-bincang dengan pegawai. Aku itu. Boleh lah, Bani. Jadi kan ngasih informasi ke Pudis nih, jadi nih bagus ya. Lah tahu enggak makanan di sini apa, Bay? Kalau enak tuh semuanya enak. Nah, iya, maksud saya tuh aku ngajak sini karena makanan yang recommended di sini nih. Oke. Okay. Banyak soalnya. Iya. Nah, nih, katanya nih. Yang menu terbaru yang recommended tuh ayam pop. Ah, dia lebih tahu rupanya. Sudah tahu. Banyak ngobrol tadi, Bay. Sopik lah ngobrol lah mola tukar WA. Dah. Maksudnya? Ya kan maksudnya nak booking kan, nak booking apa nih? Booking tempat kalau gitu, nak acara macam mana. Dan nih Pudis, ada rendang, kalau rendang, semua rendang di rumah makan Padang tuh sebenarnya rendang. Aku pengen rendang. Semua rumah makan tuh ada rendang, tak? Cuman apa yang spesial dari Cahayu Minang nih? Ah. Cahaya Minang lah, tak? Cahaya kan, bukan Cahayu. Cahaya. Cahaya. Yang mereknya Cahaya. Yang bukan Cahayu. Iya. Ya. Yang apa? Tidak apa-apa yang. Jadi spesial dari Cahaya Minang ini rendang yo. Ah, apa ini nanti? Sudah nyampe ke Denmark, Pudis. Hah? Pernah? Serius? Tidak percaya? Tidak percaya? Iya, kau tidak pernah keluar negeri rendang ini nyampe dia keluar negeri. Iya boh. Iya, mantap. Sampai ke Denmark, CS. Nah, siapa yang bawanya? Asal kau tempat. Cicip loh. Siapa yang bawanya? Capung. Wali kota, kau tidak pernah pergi sama wali kota kan rendang lah pergi. Enak tak?
mau. Ini apa sih itu? Ngulut aku langsung touring. Touring. Hei, langsung pengen-pengen nak ke Denmark jadi nyopi. Jadi tidak renang. Wah, boleh lah cahaya Minang nih. Cicip lah juga macam tuh. Ah, kalau mulut kamu nak kemana? Nak lah. Nak kemana? Sudah. Eh, kau nih? Iya nak. Nah, ngapo Pak Pasya sampai bawa rendang nih? Kemarin kan Pak Pasya kan ke Denmark dah. Kayak kunjungan kerja gitulah, ada kerja sama apa gitu. Nah, kerja kota Jambi nih sama Denmark. Kalau salah kayak tenaga listrik yang sampah jadi energi listrik gitu nah. Sampah jadi energi listrik. Iya, nah. Ke rendang bisa jadi energi listrik. Iya. Nah. Jadi beliau sampahnya lagi. Jadi beliau tuh bawa rendang nih dan dimakan nih sama Dubes. Nah, Dopi lagi makan makan dendang yang dimakan. Dendang enggak tuh. Rendang coy. Dendang lapar aduh kau. Udah lah. Aku lapar. Jadi ini rendang nih yang Sopi makan nih rendang yang dicicip Dubes Denmark. Nah. Yang kita cicip nih yang dimakan Dubes Denmark kemarin. Ya udah. Ayo. Tugaskan. Pokoknya kita udah sabar lagi. Ayo. Nah, yuk nih. Bukan cuma ini baik kalau yang di Telana, yang cabang Telana ini Budis. Ada menu pendamping kayak sate Padang. Itu apa? Soto. Ini soto. Ada soto Padang. Selain makanan Padang, di sini ada juga nih soto. Sama martabak Kubang. Dan kalau minumannya ada es teler nih. Nah, kita cubai semuanya pokoknya demi Budis nih biar tahu rasanya ya, Dak. Karena kan cabangnya banyak, Budis-Budis yang dekat rumahnya datang deh langsung. Dekat-dekat rumahnya yang bagian Mendalo sana ke Mendalo gitu. Kita mulai Budis. Sopi itu lama nunggunya. Ya udah. Budis. Mari makan. Budis. Katanya nak diet Budis. Tak bisa nian kalau nggak nyampe di Cahaya Minang. Mohon maaf lah. Diet apa? Ya diet itu menggoda nian. Ada kucing. Nah, ambil lagi kalau. Aku bilang diet sosok dikit. Sosok dikit makannya. Lagi nampu. Kalau aku tak lagi. Tengok di Cahaya Minang nih, sendoknya steril. Nah, mau bungkus ke Budis ganti-ganti. Pokoknya Sope maunya cip rendang yang nyampe Denmark nih, nah. Udah ngomongnya agak ambil be terus. Ngomong lah sekarang. Agak pas lagi nyuap. Kita langsung angkat. Mau rendang dulu. Oh, ya udah. Kalau Sope mau nyoba yang rendang nih dulu. Kayaknya nih sambalnya nih kayaknya yang spesial. Kita cicip dulu ya. Makanan Padang tuh, Pik. Nasi Padang tuh, Pik. Kalau tak cuci tangan, kalau tak pakai tangan, tak abdol. Apa dia makan nasi Padang pakai sendok? Betul. Nah, cicip yo, ayam pop yo. Wajar lah, beseler. Saya nak ini rupanya. Nah, Pedis ini, Pedis. Sope cicip rendang ya. Bismillah. Enak asli. Ini daging. Zum. Potongan dagingnya juga gak pelit nih. Kudis besar. Lembut juga ya ampun. Ini sambalnya juga pedas nih sambalnya. Karena rumah makan Padang biasanya sambalnya kurang pedas loh. Ini pedas. Kayaknya abis ini aku langsung ke Denmark. Nyusul rendang. Kita ini harus bangga, coy. Jauh-jauh ke Denmark di Jambi dong. Ngapain? Iya kita lah warga Jambi harus. Kau tuh sedak loh. Maksudnya warga Jambi itu tuh harus bangga karena satu-satunya rendang lokal yaitu dari Cahaya Minang nih ke mancanegara sudah internasional nih Budis. Jadi ini kita turut bangga lah ya sebagai warga Jambi. Kalian lagi nih, ya boy.
Ini selain dari nasi padang nih, ada juga sate nih, kayak apa Pudis. Itu icip. Ini asli kuahnya enak nanti. Asli. Dagingnya juga lembut. Serius? Enak nih. Mau? Sopik tuh kemudian sih kok. Canggok lah sopik. Penuh piring, malu sama Pudis. Sate ya semua. Walaupun bukan menu pertama, istilahnya bukan menu utama yo. Menu pendampingnya ini enak rupanya. Gak kalah, jadi yang misalnya ada kawan ngajak makan nasi ya. Lagi gak mood nih, malas makan nasi gitu. Pesan sate. Bang Jack pengen nyicip nih martabak Kubang. Kubang. Katanya bukan bukan kayak martabak India yo. Nah, ini martabak Kubang. Ayo. Martabak Kubang tuh. Apa ini? Kuahnya tuh cuko. Sendok tadi. Oh iya ada. Coba. Kok gak aku bilang deh, Wek. Ini gak cukup. Mudah lah, aku pakai tangan. Nah. Pedis. Tercocol dengan cukonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok isinya Pedis. Jadi martabaknya itu tebal, isiannya banyak. Oh, dikit ini enak apa gitu loh. Kuahnya enak juga. Enak banget ini. Daging enak. Dan porsinya tuh ini kita lah ambil dua tadi bahkan Bang Jek loh. Porsinya tuh banyak tuh. Lebih besar dari muka sopik. Padahal muka sopik besar. Oke lah Pudis, kita sampai sini dulu kalau gitu. Bang bayar kalau kayaknya. Kenapa? Bang bayar lah. Oh, iya. Pulang ya. Oke Pudis, sampai sini dulu Pudis. Kita bakal keluar nih kan, Bang Jack udah keluar-keluar nih. Pokoknya rekomendasi nih kan, Cahaya Minang the best, penting kenyang. Kita bakal balik lagi sama saya Sobe Wapor di minggu depan di penting kenyang selanjutnya. Jangan lupa penting kenyang itu 8:30 malam hari Minggu, gak salah. Kita bakal ketemu lagi sama Bang Jack juga minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.